Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Apapun yang kita alami saat ini, saya percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan tak pernah habis melingkupi kehidupan kita. Hari ini program baca Alkitab kita sudah sampai di Mazmur pasalnya yang ke-138 sampai pasal 140. Dan renungan kita pagi ini secara khusus saya ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-139 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-24 dengan judul renungan kita adalah Allah yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, saya mencoba mencari latar belakang dari kitab Mazmur ini, secara khusus Mazmur pasal 139 ini, dan saya menemukan ada beberapa hal. Yang pertama, di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, di sini Daud mencoba mengekspresikan pemahaman Daud tentang Allah yang Maha Tahu. Bagian yang kedua, di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12, Daud mencoba mengekspresikan pemahamannya tentang Allah yang Maha Hadir. Lalu di bagian yang ketiga adalah Daud mencoba mengekspresikan bagaimana pemahamannya tentang Allah yang Maha Kuasa. Dan di bagian yang terakhir, Daud mengutarakan permohonannya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah terlintas di benak saya, kapan ya pandemi ini akan segera berakhir? Kapan situasi akan kembali stabil? Apakah akan semakin baik atau semakin buruk? Tentu tidak ada yang bisa menjawabnya secara pasti. Tapi Mazmur 139 ini membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Ia tahu akan keadaan dan kondisi setiap kita, khususnya di masa pandemi ini. Dan juga Ia tahu setiap seruan permohonan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Allah kita juga Allah yang Maha Hadir. Dia hadir di setiap keluarga-keluarga, bahkan di setiap kita yang saat ini mungkin sedang isoman atau sedang berada di rumah sakit. Dan tentu terlebih Dia hadir di hati setiap kita. Allah kita juga Allah yang Maha Kuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, menyadari bahwa kita punya Allah yang sempurna, kita akan merasa tenang karena kita tahu Allah kita ada di dekat kita. Dalam ayatnya yang ke-23 sampai ayat 24, kita juga bisa melihat Daud yang mencari Allah. Bapak Ibu Saudara, kita dapat menemukan Allah karena Allah membiarkan dirinya untuk ditemukan. Dari sini kita tentunya juga bisa belajar untuk semakin hari semakin mengenal Allah dan semakin melekat kepadanya, sehingga kita benar-benar mengalami bahwa Allah yang sempurna itu ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.